Hi guys, welcome back to Makci Production. Finally, kita orang, muka kita orang pula. Oh, rindu kan? Biasalah, dah nampak background putih-putih. Maksudnya kita orang dekat Kelantan. Masih di Kelantan. So kita orang, ni pun sama budak ni. Sekejap. Kita orang bukan berdua, tapi bertiga. Ya, joking. Ada seekor jantan. Aku tak nak masuk. So, hari ni kita orang baru review makanan. Dah lama dah keluar, tapi kita orang not a fan of Blackpink anyway. Tapi dia macam cantik. Dia macam menarik perhatian sebab pink and hitam kat situ. Lepas tu ni pula hitam and pink. Entah mana entah gambar dia, aku tak nampak dah. Okay, bagi satu lagu Blackpink yang kau tahu. Look at you, look at me, look at me, look at you. Macam ni lagu dia. Apa tu? Look at me, look at you. Macam ni lagu dia. Aku Blackpink in your area. Aku je. Okay, lagi aku look at you, look at... Macam ni lagu dia? Aku look at me, look at you, look at you, look at me. Ya, aku nak buka. Mahal sikit lah. Berapa ringgit? RM4 lebih dekat Ikon Jaya. Ikon Jaya. Sekarang kat sini ada Ikon Jaya. So, kita ambil dekat Ikon Jaya. Oh, ni dia tu Jenny. Jenny tu one of dia punya members. Team members kan? Jenny. Mana? Kau punya? Nampak skate and share. Oh, ni. Aku tak tahu. Siapa Lisa. Lisa. I think this one is Lisa. Korang nampak tak? Alah, tak fokus. Adakah tulis? Ni. Apa? Lagi sekali. Aduh lah kamera ni. This one. Dah lagi. Dah. I think this one is Lisa. Mana kau tahu? Sebab L-I-L-I-S-A. Ya, ya. Aku main susah lagi aku nak faham. Ni Jenny. Ni nampak J tu. Jenny. Lisa. Selain Jenny, Lisa lagi ada siapa? Tak tahu. Rose. Betul tak? Rosie. Tak tahu. Kita ada gunting, kita payah. Sorry, aku rakus. Allahumma barik dan aku macam tak sabar nak tengok yang ni. Amin. Sebab cookies dia tu warna pink. Wow, cantik. Nampak rose. Alright. So, wow, beautiful lah warna pink dia. Wow. Korang dah makan ke? Korang yang peminat Blackpink sudah makan. Korang je lah yang kuno. Susah lah benda ni. Kau jangan tunjuk muka kau. So aku letak dekat tengah-tengah muka kau. Sekejap. Wah, hangus. Kenapa hangus? Oh. Black. Okay, firstly kita nak rasa ada bau raya ni? Sekejap. Sarah nak cicah dengan ni. Tapi haus sekejap minum. Masa bila cerita ni, merah ni sekejap Buat strawberry. Aku tak suka sangat strawberry. Ada strawberry pun? Ni pala aku. Alah, aku buat strawberry tak apa-apa. Patutnya ni lah bau strawberry. Bau Oreo. Oh, sedapnya. Ni bau sedap. Okay, kita bau. Kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kiranya, kan? Sedap? Of course. Rasa biskut. Ada rasa strawberry sangat. Okay. Biskut dia Oreo yang sebenar lagi sedap. Oh, ni lah. Dia punya inti strawberry ni tak adalah manis sangat. Inti strawberry tak manis, rasa macam much better inti ni dibanding yang warna putih. Bukan inti sangat. Strawberry. Inti hitam alah. Confused. Aku nak rasa ni pula. Tapi yelah dia tak manis sangat lah. Macam warna putih tu manis gila. Tak tahulah rasa apa. Okay, yang ni tak ada bau apa-apa. Cuma yang Allah! Kena handphone aku! Cuma yang strawberry tadi warna pink tu baulah strawberry.
Ini tak bau apa. So, kan bau cookies. Ini bau cookies ya. Oh, ni rasa-rasa manis sikit. Ni gimana? Ni ada rasa strawberry. Ya, tapi tak manis. Tapi memang different. Different. Ini ada bau strawberry, ada rasa strawberry. Ini tak ada rasa strawberry. Rasa cookies. Tak tahulah dia apa benda entah ni warna pink ni. Strawberry. Sekejap. Aku dah lupa rasa dia macam ni. Ni macam Oreo yang vanilla biasa tu. Ni. Tak. Tu kau beli Oreo. Patutnya semalam aku beli Oreo biasa. Cookies dia tak lama. Yelah, of course tak lama. Ambil apa yang... Yang ni ada macam masam sikit. Kat ujung. Macam ada acid sikit. Yang ni macam manis biasa. Kita cuba sekali. Sebab Sarah makan yang warna hitam ni. Kenapa dia sebab dia cabut? Ini yang memang rasa strawberry. Oh my god, tak tahu lah. Mana lagi sedap. Macam tu lah, diorang nak buat pilihan, diorang nak beli satu je. Kalau korang suka strawberry ni, kalau korang jenis neutral, tak suka strawberry ke, tak suka apa-apa kan? Ini bau, dia macam bau cookie, bukan? Macam bau, tak bau apa-apa. Tapi, yang pink ni dia cepat muak. Agak lah. Malas nak ambil cawan. Kita cuba nak pula lemon. Kita celup. Oreo. Kek mak Oreo kan? Sorry dah nampak cakap bulu. Kita tak makan lagi dari pagi. Nombor dah maghrib. Yang kita orang makan es krim. So, Oreo. Macam ni lah kita orang. Dah lama tak buat video untuk Maki Production. Okay, kita ni Sarah pandai kan? So, dia dah macam tu, so air dia dah half sikit. Ini boleh buat ais krim ni. Pecah-pecah masuk di dalam ni, masuk tak ais. So kita orang dah lama tak masuk Maxi Production sebab kita orang masih di sini. Inilah live student guys. Tapi dah sebulan dua dekat Kelantan ni pun tak balik-balik KL. Masih tak pasti Kelantan lagi. So, cerita sikit apa jadi kat Petron tadi. Oh, Kelantan ni memang Allah. Mesra-mesra alam ya. Allah. Mesra semua ni nak cakap. Tapi kita orang tak faham. Dah lah dari dekat Petron lah, pergi Petron. Lepas tu beli ni lah benda-benda ni. Sekali, kita orang memang tak buat eye contact lah sebab kita orang memang elakkan daripada bercakap dengan orang Kelantan. Mereka tak faham. Lepas tu, kita gurus hati. Kita pun pandang je counter punya meja tu kan. Sekali, tunggu. Orang cashier tu tunggu Kak Sarah keluarkan duit shilling. Kan duit shilling kan susah nak keluarkan kan. Lepas tu, aku pun kat situ macam pandang. Jangan buat eye contact dengan abang cashier ni kan. Tiba-tiba dia tanya soalan. Dia tanya, nak pergi pantai. Tapi conclusionnya dia tanya korang ni nak pergi pantai ke. So I was like aku tak buat eye contact. Dia tengah tanya aku tapi aku tak buat eye contact lagi tau. Aku tak pandang langsung. Aku rasa macam awkward sangat je suasana ni. Macam dia tengah menunggu jawapan je daripada aku. So aku pun pandang dia. Sekali memang betul dia tengah pandang. Dia macam tengah tunggu jawapan daripada aku. Apa tak faham lah. Aku cakap macam tu. Yang aku pula. Cepatlah sponsor ni. Apa susah sangat kau ni nak keluarkan duit shilling tu. Sekali dia kata. Lepas tu dia gelak tau. Aku tak tahulah dia faham ke tak. Aku cakap yang aku tak faham kan. Lepas tu dia gelak. Lepas tu dia ulang lagi. Nak pergi patah ke? Macam tu lah. Lepas tu macam. Aku pandang dia mana dia? Lepas tu kata, pergi pantai ke? Dia kata, lepas tu, oh tak adalah mana, pergi pantai. Lepas tu klik-klik. Lepas tu kata, lepas tu dia tunggu lagi jawapan nak dia pandang kita orang lagi. Lepas tu macam, Sarah tak tahu cakap apa, Sarah pun cakap,
Bawa balik exam. Yang pergi exam tu dia bukan aku. Exam ni aku jawab. Lepas tu aku cakap, ah, dia lah nak pergi pantai aku cakap. Sebab macam nak pakai nak pergi pantai kan aku tak tahulah. Macam dress kan. Orang pergi pantai pakai dress kan. Waktu dia tanya tu, saya tengah cari duit dalam posen tu dalam wallet tu. Dan masa sama saya tengah fikir sebenarnya dia tanya apa. Tapi tak dapat tahu je. Sebenarnya macam, ah, kau sabar jap. Aku palau kejap. Kau sabar jap. Kita tahu. Sebaik Rina balas. Lepas tu pun lepas dah bayar tu pun dia bagi baki. Ini dia cakap something lah. Tapi saya tak tahu lah cakap apa. Sorry abang. Lepas tu, sorry lah abang. Sorry deh abang. Okay. Lepas tu ambil baki pandang bawah terus ambil kasih pula. Dia ni cakap something tau. Kesian dia tak faham lah, sorry. Belum fasih lagi. Sikit-sikit tu boleh lah. Tapi kalau laju sangat tu kan macam ah. Ni dia ada tanya, bukan orang sini ke? Tu aku dengar. Tapi aku semasa aku bela waktu tu, aku nak cakap duduk sini je. Aku nak cakap macam tu tau. Lepas tu aku baru fikir, aku orang KL. Aku dekat KL bukan orang sini. Okay, baru faham. Semua soalan dia, aku macam speechless, tak tahu nak jawab apa. Aku rasa macam, jangan mesra sangat, tak tahu nak jawab apa. Yalah tu. Wah, kan aku patut pula buat macam tadi. Kenapa? Tak bijak macam kau. Aku macam susah-susah, aku ambil lah kau punya. Aku memang lagi bijak. Tak pula aku ambil kau punya lah. Rasa juga strawberry. Aduh, aku rasa kenyang pula. Oh, kita ambil sama. Tapi aku rasa aku lagi suka warna pink lah. Warna pink ni buat sama muak lah. Dia punya cookies tu sarang ambil warna hitam. So, black pink. Look at me, look at you. Salah, macam mana lagu tu? Oh yeah. Macam mana? Tanya. Muak baik. Oh. Muak. Kau sebab kita dah makan aiskrim tadi. Haa, okay. Tapi sedap gila. Oreo tak pernah mengecewakan. So, Oreo ni boleh lah makan 2 hari. Lisa ni. Nampak? Lisa. Nampak? Lisa C plus. Guys, today kita orang nak cerita. Aku macam wow, aduh kenyangnya. Alam dah lama tak seimbang goma kan. Kita jangan buat nak cerita sikit pasal ni. Insting seorang ibu. Ya habibie, ya maulai ni, ya cabut gigi guna sepan ni. Masalahnya aku belum jadi seorang ibu. Ibu-ibu kita kan tak ada. Ya dua orang tu ibu tak ada. Kalau kita sebagai anak yang belum jadi ibu. Ya bukanlah. Dah terbiasa. Dah terbiasa. Kish. Apa? So, cerita lah sebagai seorang anak. Insting seorang ibu lah je. Kita dekatkan korang sikit. Nak simbang-simbang lah. Katakan. Nanti orang tu kita orang dekat. Sebenarnya Kamal baru balik. Habis exam. Final dah. Tapi udah habis. Baru first paper. Paper satu. So tu yang pakai baju kurung ni. Okay. Instinct of a mother kan. Mak kita orang of course lah dekat KL. Yang kita orang kat sini. So recently Kamal macam ada ni apa? Problems. Ada breakdown sikit lah. Mental breakdown sikit kan. Mental breakdown dia tu aku share dekat kakak-kakak and few friends only. Macam production je lah kakak-kakak kau. Yelah macam production lah kakak-kakak. Lepas tu nak dijadikan cerita lah kan. Dah lah nak dekat exam kan. Lepas tu tengah hadap pula problem yang macam ni. Agak mental sebenarnya ya. Tiba-tiba tadi mak call kakak-kakak lah kan. Macam tanya Rina mana kan. Lepas tu bila diorang jawab Rina tengah study. So mak kata macam oh takpelah malam ni call. Sekali akak pun call tadi. Dia kata tahu tak mak call tadi risau. Sebab dia mimpi. Dalam mimpi tu Kamal minta tolong. Macam aku minta tolong kan macam tadi. So macam tiba-tiba macam terfikir macam mana mak tahu. Macam mana mak tahu tengah ada problem masa. So macam mak call tu mak macam risau gila lah Rina okey ke apa semua kan. Tapi padahal kita semua tak cakap apa-apa pun mak. Sebab aku pun adalah macam remind macam production korang jangan bagi tahu mak lagi tahu pasal benda ni semua sebab tak nak risau lah. Sebab diorang tahu yang aku tengah nak jawab exam kan. Tiba-tiba
mak tahu sendiri daripada insting yang dia dapat. Macam wow. Ni pun tak bagi tahu mak lagi lah, sebab the burn me just happens. So I just nak bagi tahu korang, insting mak tu memang kuat weh. The power of mother. Mother best. Apa tu? Cerita tu lah. Mother knows best. Power lah mak jadi mak ni. Insting dia sangat-sangat tepat. So benda tu sebenarnya buat kita macam wow, terkejut sebenarnya. So macam tapi nak call mak tak dapat lagi. So kita pun macam excited. So aku nak cerita dalam aku. So kalau korang rindu moga-moga kita orang ni, boleh komen kat bawah lah korang nak kita orang buat konten apa. Sebab kita pun macam dah tepu dah duduk kat Kelantan ni sebenarnya. InsyaAllah lah nanti lagi 2 minggu akan datang. 2-3 minggu lagi nanti baru kita orang akan berempat balik. Yeay! Kau sarang apa dah macam tuduh Kelantan dah? Hidung aku makin ke depan. Jangan ditanya ya. Penat tarik ke belakang ni ke depan balik. Okay. Apa orang Kelantan semua molek-molek? Molek-molek. Okay, so guys. So tu sajalah sebab kita orang pun dah kenyang. Blackpink in your area. Yeah. So conclusionnya, Pink berjaya habiskan ini sebab muak dah. Hmm, kau sama juga. Ni lagi sikit. Ya. Yeah. Eh, korang nampak tak apa yang aku cuba sampaikan ni? Tak tahu. Ni. So banyak Ita makan. So Ita lagi kurang muak daripada Pink muak sikit. So I like this one. Erina like this one. Korang boleh try. Tapi saya rasa tak adalah sesedap original. Ya. Nak kenyang sekejap boleh? So komen dah, kalau korang dah rasa, komen kat bawah korang punya, korang lebih suka yang mana satu. So kita rasa tu sajalah video untuk hari ni. Kan cukup lah sembang-sembangan korang. Kalau korang video kita orang lagi macam biasa lah, komen kat bawah ni. Korang nak kita orang buat video apa, insyaAllah kita orang buat. So tu saja video tu ready. So you guys, see you in our next video. Bye.